السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang berkait dengan hadis hukum hakam yang disusung dan dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis seterusnya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu' ash-shams فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sempat daripada sembahyang subuh satu rakaat sebelum terbit matahari, maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang subuh. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada solat asar sebelum terbenang matahari, bererti ia telah mendapat sembahyang asar. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang waktu sembahyang subuh dan waktu sembahyang asar. Yang mana apabila seorang tu dia sembahyang subuh dalam waktu, tapi dia sempat satu rakaat aja dalam waktu, sedangkan sembahyang subuh dua rakaat. Jadi satu rakaat dalam waktu, satu rakaat lagi luar waktu. Bangun lewat ni. Jenis huai bangun lewat ai. Nah, jadi kalau hok yang mari sembahyang di masjid berjemaah tak jadi lah benda lagu ni eh. Jadi bangun lewat. Tiba-tiba dia sembahyang dan sempat satu rakaat saja dalam waktu, satu rakaat lagi di luar waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adraka subha, sesungguhnya dia telah mendapat subuh tersebut. Maksudnya sembahyang tu dikirakan sebagai tunai, bukan qada. Begitu juga masalah sembahyang asar. Sembahyang asar kalau orang tu sempat satu rakaat sebelum daripada terbenang matahari. Satu rakaat
sempat sebelum daripada terbenang matahari satu rakaat, maka dia tu kira dang sembahyang asar. Jadi ulama ambil daripada hadis ni juga bahawasanya penghujung waktu asar adalah apabila terbenang matahari. Okey. Itu maksud umum daripada hadis ni. Okey, kita hurai secara terperinci pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua sembahyang, yang pertamanya sembahyang subuh, yang keduanya sembahyang asar. Sembahyang subuh penghujung waktu dia apabila terbit matahari. Permulaan waktu dia kita bincang dah panjang lebar sebelum daripada ni. Dua minggu dah kita bincang berkenaan dengan permulaan dan penghujung waktu bagi setiap sembahyang fardu. Jadi permulaan sembahyang subuh, permulaan sembahyang fardu subuh adalah apabila keluar fajar. Keluar fajar menandakan masuk masuk waktu subuh. Adapun penghujung waktu subuh apabila terbit matahari. Orang tu kalau dia dang satu rakaat di dalam waktu subuh sebelum daripada terbit matahari, maka dikirakan sembahyang dia tunat. Kalau dang satu rakaat, dikirakan sembahyang dia tunat. Kalau dang dua rakaat dalam waktu, oh, tu tak sokabar lah. Dah satu rakaat kira tunat, dah dang dua rakaat dalam waktu, lebih aula lagi tunat. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang kita dapat faham daripada maksud hadis ni adalah, kalau sekiranya orang tu dah dang satu rakaat di dalam waktu, Allahu Akbar, tiba-tiba matahari tubik. Ataupun Allahu Akbar, habis baca Fatihah, dak dan nak rokok, tiba-tiba matahari tubik. Maka dia sebenarnya tidak sempat sembahyang subuh. Maksudnya, tidak sempat di sini adalah sembahyang dia tidak dinamakan tunai. Bukan sembahyang dia dinamakan sebagai qada. Ini menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jangan faham daripada hadis ni bahawa seseorang tu boleh melewatkan sembahyang subuh sehingga sebahagian juzuk sembahyang terkeluar daripada waktu. Kita jangan faham lagu tu. Dia sengaja kita melewatkan sembahyang sehingga tidak sempat kita menunaikan keseluruhan sembahyang di dalam waktu, hukum dia adalah salah. Dia tidak boleh kita saat ni tu nak sembahyang waktu terlalu pendek dah. Dah dang dah kita nak selesai sembahyang dalam waktu, hukum dia tidak dibolehkan, hukum dia adalah haram. Haram sama sekali kepada mukallaf dengan sengaja melewatkan sembahyang sehingga terkeluar sebahagian daripada sembahyang daripada waktu. Walaupun satu rakaat masih lagi sempat dibuat di dalam waktu tersebut. Itu kita kena ingat. Tak boleh. Kalau dia buat juga, orang kaya dah jangan buat gitu lah. Sengeleng dia. Dah lah bangun lewat dah. 6:30 dah bangun. Sepatut 6:30 tu pergi masuk tandas lah. Ambil air semayang ke, gosok gigi kalau kita kot lah ni. Dia dah 6:30 bangun, cari benda, cari handset mula-mula. Kan begitu kan, Ramad? Orang kita kan, betul tak? Mula-mula cari doa, tak tahu mana, tak ada, tak ingat kepada Allah Ta'ala, bangun daripada tidur. Mula-mula cari headset, pas mana? Tengok, oh ada bateri. Tengok sikit, takut ada WhatsApp, orang WhatsApp malam. Dan baca WhatsApp ni jadi galik. Galik. Sudah. Pukul tu, 6:50 baru sudah baca WhatsApp. Tu dah buka Facebook lagi. Kalau buka Facebook, habis lah pukul 7:30 kali lah. Ya jadi tengok WhatsApp ke Facebook ni tak sedar habis masa. Orang lain tak tahulah, hamba-hamba royak hamba. Takut orang lain soleh-soleh belaka, warok-warok belaka, tak tahulah. Kita royak kita. Jadi kita tak sedar dah baca WhatsApp ni, tak sedar dah habis masa. Jadi bangun daripada tidur, kalau sengaja dia buat lagu tu, dia tahu dah dan baca WhatsApp ni, kau 7 baru boleh semayang. Dan baca WhatsApp kau. Dia tahu dah. Sebab benda dia tahu dah gitu. Hak lepas-lepas dah gitu, sok modah. Hari ni nak buat perangai pula, gitu. Okey.
maka perbuatan tersebut adalah salah. Hukum tersebut adalah haram. Sebab dia sengaja melewatkan sembahyang sehingga tidak dapat dia selesaikan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Perbuatan dia itu haram. Cuma sembahyang saat ini itu jatuh qadha ke tuna. Kata ulama, nak hukum qadha tuna kena tengok qadha mana dan sepat dalam waktu. Kalau qadha satu rakaat ke atas, maka kira tuna. Kalau dak dan dah satu rakaat, maka dikirakan qadha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan masalah sekiranya dak sengaja. Letih ngah malang eh. Letih eh, sambut tahun baru. Oh, letih. Jadi tidur lewat dah. Baik. Jadi bangun-bangun pukul dalam pukul 6:45. Masuk bilik air sekejap lewat dah. Tubik-tubik dah sembahyang satu rakaat dalam waktu, satu rakaat lagi luar waktu. Okey. Maka ketika tu kata ulama tidak menjadi masalah. Maksudnya taklah dosa kerana bukan sengaja dia melakukan hal tersebut. Ha, kalau sengeleng dia sembahyang di akhir waktu, hak tu barulah dikirakan salah. Bukan kalau sekiranya kita tidur bangun keluar daripada waktu pun tetap tidak berdosa. Kerana pernah kita khabar sebelum daripada ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, laisa fin naumi tafrid, bukanlah di dalam tidur tu ada kecuaian. Tidur tu bukanlah kecuaian. Hak yang cuainya adalah orang tu melewatkan sembahyang sehingga masuk waktu sembahyang yang lain. Okey, ni masalah sembahyang subuh. Sama juga dengan sembahyang asar. Selama mana dia dang satu rakaat di dalam waktu asar, iaitu sebelum daripada tenggelam matahari, maka sembahyang dia dikirakan tunai. Tapi kalau dah dang dah satu rakaat, maka sembahyang tersebut dikirakan qadha. Dan hukum dia sama, melewatkan sembahyang asar sehingga tidak sempat 4 rakaat di dalam waktu, kalau dengan sengaja, hukum dia adalah haram. Kalau tidak sengaja, maka dimaafkan. Okey, itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia satu rakaat ni dikira sampai mana? Nah, kadang-kadang payah juga tu kalau orang yang tak belajar, tak mendalami fiqh. Apabila sebut satu rakaat takut dia tak faham, sampai mana dikirakan satu rakaat? Apa yang disebut oleh ulama fiqh, satu rakaat dikirakan apabila kita telah selesai sujud yang kedua. Kita telah selesai sujud yang kedua, bangun akad pala walaupun tidak sampai kepada hak qiyam, maka sudah dikirakan sempat satu rakaat. Okey, boleh faham kan? Kalau hanya dang rokok saja, tidak ada dang, masuk dah matahari bagi sembahyang asar, ataupun terbit dah matahari bagi sembahyang subuh, maka kira dak dang satu rakaat. Okey. Satu rakaat dia kena kira apabila selesai sujud yang kedua. Apabila orang tu dia akad pala daripada sujud yang kedua nak pergi kepada qiyam sebagai contoh, walaupun tidak sempat berdiri betul lagi, maka sudah dikirakan dia dapat satu rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni juga ulama fiqh mengatakan, ni daripada hadis ni, orang puang apabila dia suci daripada haid dan nifas pada penghujung waktu subuh dan pada penghujung waktu asar kadar satu rakaat, maka wajib dia kena sembahyang subuh tu dan wajib dia kena sembahyang asar tu. Okey, kita kata satu rakaat kita perlu berapa minit untuk buat satu rakaat? Seminit je. Takkan dua minit. Kira hok yang normal lah, hok yang dia ramai-ramai orang sembahyang lah. Jangan kira hok lambat. Hok lambat tu 15 minit dah sudah lagi 4 rakaat. Hok cepat 2 minit Tak sampai dia sembahyang. Kalau hok cepat, kita kira hok yang sederhana, sedang-sedang. Sedang-sedang, biasa-biasa, 1 rakaat seminit lah. 1 rakaat. Okey, katakan lah sebagai contoh, pukul subuh habis pukul 7, sebagai contoh lah. Kita pun tak tahu lah ni pukul berapa sini . Kena tengok jam jugalah. Pukul berapa lah? Syuruk. 7:16. Okey, kita pukul 7 lah, contoh je. Ya, contoh. Sebab dia waktu kan boleh berubah semua kan. Baik. Jadi katakanlah subuh penghujung dia pukul 7. Orang puan ni mari hik. Tiba-tiba 6:59 darah hik dia berhenti.
Maksudnya berbaki seminit lagi. Nak habis waktu subuh ketika berhenti dagang. Maka kata ulama, wajib atas orang puang tersebut sembahyang subuh. Dah sembahyang, ambil sembahyang-sembahyang gitu lah. Hai, tak boleh. Dah, kena pergi mandi wajib dulu. Lepas daripada mandi wajib, tutup aurat. Ada lagi pula sembahyang dua rakaat. Ha, tu cara dia. Dah sembahyang mana, dah dah, dah dah mandi. Mandi, masa ambil masa juga. Oh. Kata ulama, tak apalah, dah dah pun. Nanti sembahyang lepas daripada waktu subuh. Qadha balik lah subuh tu. Itu maksud dia. Sama juga dengan sembahyang asar. Jadi kalau orang puang tu bersih, suci. Daripada haid. Pada penghujung waktu asar. Dia sempat satu rakaat di dalam waktu. Sempat satu rakaat dalam waktu. Maka kata ulama, wajib dia kena sembahyang asar. Lepas tu pergi mandi lah, mandi. Lepas daripada mandi, tak ada dah masuk maghrib dah. Kena qadha sembahyang asar. Kerana Rasul kata, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada subuh, dia dang subuh. Jadi orang puang tu kalau dia suci dalam subuh, tempoh suci saat itu, danglah satu rakaat seminit sebagai contoh, maka wajib dia kena sembahyang subuh. Begitu juga sembahyang asar. Sembahyang lain sama juga. Bukan subuh dengan asar saja. Zuhur pun sama, maghrib pun sama, isyak pun sama. Kerana di sana ada hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka salah. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang, maka dia dang sembahyang tu. Jadi setiap orang puang apabila dia suci daripada haid, ketika masih lagi berbaki waktu sembahyang kadar satu rakaat, maka wajib dia kena sembahyang. Ha, dia kena mandi, kena qadha balik lah sembahyang tu. Dah benda ni pernah kita cerita dah sebelum ni. Sebelum ni pernah kita cerita dah. Tapi bila sampai tempat hadis dia, kita kena kabur pula sekali lagi. Ha, dia kena kabur banyak kali pun tak apa. Ha, dia banyak kali pun tak apa benda, benda molek ni. Ha, tambah-tambah, payuh nak ingat dang tua-tua duduk mari dengar dia payuh sikit. Duduk macam orang muda kan. Ha, tambah-tambah mari dengar, ngatuk pula apa semua sekali, payuh pula nak masuk. Kang dia duduk dalam majlis ilmu ni, rahmat Allah Ta'ala turun. Kang dia ada ketenangan. Ha, tu yang ngatuk sikit tau. Jadi, ngatuk sikit. Jadi, payuh sikit nak ingat benda yang kita kabur ni. Ha, jadi, kita kena ulang semua. Ha, ni benda penting. Orang puan kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan, menurut mazhab Imam Syafi'i. Okey, saat ni kita kabur. Orang dang satu rakaat. Bahkan kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, bukan setakat dang satu rakaat. Bahkan kalau orang puang tu dang sekadar takbiratul ihram. Sekadar takbiratul ihram je dia dang. Tetap wajib dia kena sembahyang. Tetap wajib dia kena qadha balik. Dang sekadar takbiratul ihram. Itu mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Takbiratul ihram lama mana? Takkan 5 minit. Doa lalu waswah dia sampai 5 minit takbiratul ihram. Takbiratul ihram dah lama mana? Allahu Akbar. Ketoklah 2 saat. Dah dang nak habis waktu 2 saat. Tinggal 2 saat lagi nak habis waktu, tiba-tiba berhenti dagang. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena sembahyang waktu tersebut. Kena sembahyang. Kena qadha mula. Okey. Dan kita kena kabosa lagi. Benda ni kita pernah cerita dah sebelum ni. Nak kabur pula sekali lagi. Menurut pandangan majoriti ulama, kalau orang puang suci daripada haid, pada waktu yang kedua yang boleh dijamak dengan waktu yang pertama, maka wajib dia kena sembahyang hak kedua dan kena sembahyang hak yang pertama. Oh, jadi kita kena nak faham masalah ni, kita kena pergi bab jamak dulu sekejap. Ha, kita kena cerita bab jamak. Okey, kita sembahyang fardu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ni 5. Sehari semalam 5. Hak boleh jamak zuhur dengan asar. Maghrib dengan isyak, hak boleh jamuk hak yang diizinkan oleh syarak. Kalau kira jamuk hak yang tidak diizinkan oleh syarak, tu belambak lah. Jamuk subuh dengan zuhur pun ada macam-macam lah hak tu. Hak tu tidak diizinkan oleh syarak. Ha, mereka sendiri yang malah nak semayang bangun waktu subuh. Ha, lepas tu lewat semayang subuh, nanti jamuk dengan zuhur. Hak tu jamuk pada mengikut pada sendiri. Hak tu bukan diizinkan oleh syarak. Hak yang diizinkan oleh syarak, sembahyang jamuk 2. Yang pertamanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jamak kita boleh buat jamak takdim, kita boleh buat jamak takhir. Okey. Okey, kita ambil sesia. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak.
Orang puang. Kalau sekiranya dia berhenti darah pada penghujung waktu zuhur, maka wajib dia kena sembahyang zuhur. Sembahyang asar, dah seroyak dah lah. Sembahyang asar, dah penghujung waktu zuhur tak ada darah. Asar pun biasanya tak ada darah, jadi wajib ada sembahyang dah. Belah cakap waktu kan. Begitu juga, orang puang apabila berhenti darah pada penghujung waktu maghrib, wajib dia kena sembahyang maghrib. Isyak, isyak tak perlu kabar dah. Sebab tak ada darah dah, koliknya. Wajib lah kena sembahyang isyak. Okey, mereka kalau gila lepas daripada suci daripada hi'ah, tak wajib lah. Kalau gila, sebab gila, orang gila bukan mukallaf. Okey, kalau tidak gila, tak ada hi', tak ada nifah, wajib lah dia kena sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia suci dalam waktu asar. Dia suci dalam waktu asar. Kata ulama, wajib dia kena sembahyang asar. Dalam masa yang sama, wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau dia suci dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak. Dan wajib dia kena sembahyang maghrib. Itu kita kena ingat. Ulang sekali lagi bagi orang puang. Orang puang banyak kali kena kabur, dia paling lambat faham sikit. Okey. Jadi, orang puang, kalau darah berhenti di dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang asar. Kena mandi dululah. Macam kita kabur, bukan pergi sembahyang lalu, kena mandi dulu. Mandi dulu. Lepas daripada sembahyang asar, wajib kena sembahyang zuhur. Ataupun dia sembahyang zuhur dulu, baru sembahyang asar. Hak tu hak yang lebih comel. Sebab ikut tertib dia. Apabila dia suci dalam waktu asar, dia sembahyang zuhur, sembahyang asar. Suci dalam waktu isyak, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Okey, boleh faham kan? Dan pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Pandangan ni pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, di antaranya adalah Abdul Rahman bin Auf, di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Mereka berpandangan bahawasanya apabila seorang perempuan suci dalam waktu yang kedua, yang boleh jamak dengan waktu pertama, dia wajib kena sembahyang hak kedua dan hak pertama. Kalau suci dalam waktu asar, dia kena sembahyang asar, zuhur. Suci dalam waktu isyak, kena sembahyang isyak dan maghrib. Itu orang puan kena tahu. Dan pandangan ni pandangan mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Jadi orang puan tu kena ingat tu. Wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau hak lepas-lepas tak sembahyang, kena qadha mula dah. Itu mengikut pandangan majoriti ulama. Baik. Alasan dia. Kita cerita pula alasan. Alasan benarnya kita cerita. Dah sebelum ni nak cerita sekali lagi. Alasan dia. Orang puang, apabila suci dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang zuhur. Kalau suci dalam waktu isyak, wajib kena sembahyang maghrib. Sebab dia? Sebab asar dengan zuhur adalah satu waktu. Maghrib dengan isyak adalah satu waktu. Bagi orang yang ada keuzuran. Maka lebih aula lagi satu waktu bagi orang yang mempunyai darurah. Tak faham benda pula. Benda orang mempunyai keuzuran, orang mempunyai darurah. Okey, kita nak faham masalah ni, kita kena hurai masalah lain. Kita musafir. Kita musafir. Apabila kita bermusafir, apabila cukup syarat-syarat dia, maka kita boleh buat jamak sembahyang. Kita boleh buat jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kita boleh buat jamak takdim dan kita boleh buat jamak takhir. Okey, katakanlah kita buat jamak takhir. Kita buat jamak takhir, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar ataupun maghrib dalam waktu isyak. Ketika kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, adakah sembahyang zuhur kita dalam waktu asar dikirakan zuhur kita qada ataupun tunai? Hari kita perlu fikir. Qada ke tunai? Aku pergi kelumpur. Okey, pergi lah, masuk asar baru nak sembahyang zuhur. Kita buat jamak takhir lah. Kita buat jamak takhir mana? Apakah setuju belaka? Setuju belaka. Okey, kita buat jamak takhir. Siapa di benda RNR Temeluh. Kita berhenti dalam pukul 5. Kita pun sembahyang zuhur, kita sembahyang asar. Kita buat jamak takhir. Ketika kita sembahyang zuhur, di dalam waktu asar, adakah sembahyang zuhur kita qada ataupun sembahyang zuhur kita tunai? Kata ulama fiqh, sembahyang zuhur kita tunai. Dah tunai wana? Habis dah waktu zuhur. Masuk waktu asar. Dah habis lagi waktu zuhur. Dah habis wan ni. Dengar molek. Orang musafir. Zuhur dengan asar satu waktu.
Okey, orang musafir, zuhur dengan asar adalah satu waktu. Kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, sebenarnya waktu asar tu adalah waktu zuhur bagi kita. Jadi orang musafir itu dipanggil orang yang mempunyai keuzuran. Itu orang mempunyai keuzuran. Jadi kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak, bukan kita qadha sembahyang maghrib dalam waktu isyak, bukan. Kita sembahyang maghrib secara tunai. Tunawan habis dah waktu dia, dah habis lagi waktu dia. Waktu isyak adalah waktu maghrib bagi orang musafir. Jadi bermakna zuhur dengan asar adalah satu waktu. Maghrib dengan isyak adalah satu waktu. Ha, baru kita, apabila kita faham sini, kita pergi kepada orang yang suci daripada haid pada penghujung waktu asar. Orang yang suci daripada haid pada penghujung waktu asar, dia kena sembahyang asar. Zuhur, zuhur kena sembahyang. Sebab apa? Sebab masih lagi ada waktu zuhur. Mana pula ada lagi waktu zuhur? Waktu zuhur dengan asar adalah satu waktu bagi orang yang ada keuzuran tadi. Begitu juga satu waktu bagi orang yang mempunyai darurah. Perempuan yang suci pada penghujung waktu asar dikirakan sebagai sahib dia, orang yang mempunyai waktu darurah. Maka bagi dia zuhur dengan asar satu waktu. Sebab itulah dia kena sembahyang asar, dalam masa yang sama dia kena sembahyang zuhur. Sebab itulah dia kena sembahyang maghrib, dalam masa yang sama dia kena sembahyang isyak. Dia kena sembahyang isyak, dalam masa yang sama dia kena sembahyang maghrib. Amba agak bila kita huras secara panjang lebar lagu ni, jelaslah kenapa kau perempuan apabila suci dalam waktu asar dia kena sembahyang zuhur, apabila suci dalam waktu isyak dia kena sembahyang maghrib. Rasanya jelas dah bagi orang puan. Orang lelaki ni tak ada benda suci ke tak suci pun sama je dia, sebab dia tak ada haid. Ni untuk orang puan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi yang berkena sebut juga, oleh kerana ada baru ni ada orang yang atau saya bawa dalam WhatsApp. Lepas tu ada juga orang ngajar duk sebut, kata kalau orang tu dia suci pada waktu maghrib, maka dia kena sembahyang maghrib dan kena sembahyang asar. Okey, pandangan ni adalah pandangan yang tidak betul. Tidak ada seorang ulama muktabar pun yang menyebut. Sebenarnya dia silap faham. Oleh kerana dia baca dalam WhatsApp orang saibor, orang hok saibor pun dak tahu ambil mana maklumat. Jadi dia pun pakai kabur orang lagu tu. Itu adalah salah. Dan amba secara kebetulan amba buat kritikan di atas etika tersebut. Lepas tu etika hok yang buat kritikan memanglah sahabat-sahabat saibor lah. Baik. Jadi sebenarnya silap. Orang hok yang suci di dalam waktu maghrib hanya wajib dia sembahyang maghrib sahaja. Asar dok, sebab maghrib dengan asar bukan satu waktu. Itu kita kena faham. Maghrib dengan asar bukan satu waktu. Begitu juga orang hok yang suci dalam waktu subuh, dak wajib dia sembahyang subuh sekali dengan isyak. Sebab subuh dengan isyak bukan satu waktu. Subuh dengan isyak bukan satu waktu. Kita tidak boleh nak jamak subuh dengan isyak. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh, tidak disyariatkan. Syarak tidak beri izin kepada kita nak jamak pada isyak dengan subuh. Cuma hok yang ada hok buat tu, hok tu direka sendiri je. Balik biar letih malam ni, tidur dulu sekejap. Tidur. Nanti lah sembahyang isyak kat gi sekali dengan subuh lalu lah. Hok tu dia jamak reka sendiri hok tu. Syarak tidak beri izin pun dia buat lagu tu. Jadi subuh dengan isyak bukan satu waktu. Subuh dengan zuhur bukan satu waktu. Maghrib dengan asar bukan satu waktu. Hak yang satu waktu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Itu perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis hadis tu, kita masuk hadis yang lain pula. Mana pula eh? Seterusnya kata dia, wa li muslimin an Aisyah nahwahu wa qala sajdatan badala raka'ah thumma qala was-sajdatu innama hiya ar-raka'ah. Menurut riwayat Imam Muslim, menurut riwayat Imam Muslim melalui Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan hal yang sama, namun disebutkan segala sujud sebagai ganti satu rakaat. Jadi di sana ada riwayat yang kedua bagi Imam Muslim. Ha tadi riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah. Ni di sana ada riwayat yang kedua bagi Imam Muslim. Yang mana
bukan daripada Abi Hurairah tapi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah, yang mana dalam hadis tersebut bukan disebut satu rakaat tapi disebut satu sujud. Tapi maksud satu sujud adalah satu rakaat sama je. Selanjutnya disebutkan sekali sujud itu tidak lain, tiada lain, bukan sama dengan satu rakaat. Itu maksud dia. Bukanlah maksud lain, bukan sama je. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nak khabar ada perbezaan daripada sujud kalimah. Hak nu rakaat, hak ni sajdah. Dia sebenarnya kalau kita nak faham sungguh bahasa Arab, perkataan rakaat kita sebut sembahyang 4 rakaat, sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, tahu tak asal rakaat adalah jamak daripada mufrad dia rakaah. Rakaah tu asal bahasa Arab satu kali rokok. Tu asal. Kalau sajdah sekali sujud. Tapi yang dimaksud dengan satu kali rokok bukan sekali rokok gitu je, bukan. Yang dimaksud adalah satu rakaat, rokok, iktidak, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, selesai sujud yang kedua, tu yang dinamakan satu rakaat. Tu kita kena faham. Baik. Seterusnya, wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata ba'da as-subhi hatta tathlu' asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syamsu, muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim, la salata ba'da salati al-fajr. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, seorang sahabat Rasulullah yang masyhur dengan panggilan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, telah mengatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat sesudah subuh sehingga terbit matahari, dan tidak ada solat sesudah asar sehingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut satu lafaz bagi Imam Muslim, jadi dalam riwayat yang kedua daripada Imam Muslim ada lafaz lain sikit. Lagu mana lafaz dia? Maksudnya tidak ada solat lain sesudah solat fajar. Okey. Dalam hadis ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebut Rasulullah khabar lagu mana? Tak ada sembahyang selepas subuh. Tak ada sembahyang selepas asar. Apa maksud selepas subuh? Di sana ada riwayat yang kedua bagi Imam Muslim menyatakan tak ada sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Apabila kita sembahyang fardu subuh, maka tak ada sembahyang selepas daripada sembahyang fardu subuh. Apabila kita sembahyang fardu asar, tak ada sembahyang lepas daripada sembahyang fardu asar. Itu maksud dia. Jadi tak ada sembahyang lepas daripada sembahyang fardu subuh, tak ada dah sembahyang selepas daripada sembahyang fardu asar. Sehingga terbit matahari selepas daripada sembahyang fardu subuh, sehingga tenggelam matahari setelah daripada sembahyang fardu asar. Maka hadis ni dijadikan dalil oleh ulama fiqh, khususnya ulama mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya tidak boleh kita sembahyang sunat setelah daripada kita sembahyang fardu subuh, dan tidak boleh kita sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu asar. Okey, kita kena faham. Sebenarnya perbincangan hadis ini memang cukup panjang. Dan perselisihan ulama di dalam memahami hadis ini memang cukup panjang. Amba nak hurah sesa jadi takut tak sesuai pula. Jadi takut pening, kita nak buat amala jadi pening pula. Melainkan kalau betul untuk penuntut-penuntut ilmu sungguh, mestilah kita kena hurah secara panjang lebar. Baik, jadi hamba insya-Allah hamba akan cuba hura menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang sembahyang selepas daripada sembahyang fardu subuh. Dan Rasulullah larang sembahyang selepas daripada sembahyang fardu asar. Sembahyang dia yang Rasulullah larang sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia nanti kita akan khabar lepas daripada ni secara terperinci. Okey, sebelum daripada kita hura secara terperinci, kita kena sebut dulu di sana ada hadis yang lain. Yang mana dalam hadis tersebut menyebut Rasulullah sendiri pernah sembahyang 2 rakaat selepas daripada asar.
Dan Rasulullah pernah, bukan Rasulullah pernah sembahyang, Rasulullah selalu sembahyang selepas daripada asar. Bahkan di sana ada hadis yang ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah mengerjakan sembahyang sunat selepas daripada subuh. Allah Rabbi. Jadi ada hadis, okey tengok ah kita, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata tidak ada sembahyang selepas daripada subuh. Tidak ada sembahyang selepas daripada asar. Ada hadis. Di sana ada hadis pula yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Kata Aisyah lagu mana? Kata Aisyah, "Ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'da al-'asri 'indi qat." Kata Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggal dua rakaat selepas daripada asar di sisiku sama sekali. Jadi siapa giliran Aisyah, Rasul masuk muah Aisyah, Rasul sembahyang dua rakaat lepas daripada asar. Rasul tak pernah tinggal, kata Aisyah. Allahu Rabbi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim juga daripada Ummu Salamah. Yang mana Ummu Salamah tengok apabila Rasul masuk dalam rumah Ummu Salamah, tiba giliran Ummu Salamah isteri Rasulullah, Rasul semayang lepas asar dua rakaat. Sedangkan Rasul larang semayang lepas asar dua rakaat, tapi Rasul sendiri semayang. Maka Ummu Salamah pun suruh seorang budak perempuan pergi tanya Rasulullah, "Semayang mendia, kan Rasul larang kan?" Maka apabila Rasul selesai semayang, Rasul pun khabar kepada Ummu Salamah, "Ya binti Abi Umayyah, wahai anak perempuan kepada Abi Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asr?" Mu tanya tentang dua rakaat selepas daripada asar. Kata Rasulullah, "Wa innahu atani nasum min Abdul Qais." Sesungguhnya aku tadi ada tetamu, ada satu kumpulan manusia daripada Abdul Qais, dia datang jumpa dengan aku, dia jadi tetamu aku. "Wa hum syaghaluni anir rak'ataini lataini ba'da adh-dhuhri." Sebab aku duk sibuk layang dia, sampaikah aku tidak sempat nak sembahyang dua rakaat setelah daripada zuhur tadi. Dua rakaat ba'diyah zuhur aku tak dang nak sembahyang sebab aku duk layang kepada tetamu. Kata Rasul, "Fahuma hatan." Hak dua rakaat tadi ni eh. Jadi bermakna dalam hadis yang diriwayat daripada Ummu Salamah, dua rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah qada dua rakaat. Dua rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah selepas daripada sembahyang fardu asar adalah qada dua rakaat sunat rawatib zuhur, hak yang Rasulullah tidak sempat sembahyang tadi. Jadi kita faham boleh kita qada sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu asar kerana perkara tersebut dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Amba mendah hurah sikit dah lah. Kalau panjang-panjang takut pening pula eh. Okey, kita sebut sekali lagi. Sekarang ni hadis ni Rasul tak bagi sembahyang selepas daripada zuhur, selepas daripada asar dan tak boleh sembahyang selepas daripada subuh. Dalam masalah asar, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah sendiri, yang mana Aisyah khabar Rasul tidak pernah meninggal dua rakaat selepas daripada asar. Okey, boleh faham? Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ummu Salamah, yang mana Rasul pernah sembahyang dua rakaat selepas daripada asar. Sedangkan Rasul larang. Yang mana dalam riwayat Ummu Salamah menyatakan bahawasanya dua rakaat tersebut Rasul khabar kepada Ummu Salamah adalah qada sembahyang sunat rawatib zuhur yang Rasul tidak sempat kerana ada tetamu tadi. Maka daripada dalil-dalil tersebut, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh kita sembahyang sunat lepas daripada asar bukan sembahyang sunat secara keseluruhan. Ada sembahyang sunat yang dibolehkan, ada dan ada sembahyang sunat yang tidak dibolehkan. Hak diboleh secara jelas dalam hadis ada khabar, iaitu qada sembahyang sunat boleh. Kalau qada sembahyang sunat boleh kita buat lepas daripada asar. Kita lepas daripada sembahyang asar, kita nak qada sembahyang sunat zuhur hak kita tinggal tadi, boleh. Kita nak sembahyang qada sembahyang sunat subuh hak yang kita tinggal tadi, boleh. Okey, boleh faham? Sebab benda tu pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ringkaskan perbincangan kita. Sebab takut odang waktu nak habis dah. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i, selepas daripada asar, tidak boleh kita sembahyang hanya dua sembahyang sahaja. Yang pertamanya sembahyang sunat mutlak. Yang keduanya sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Allahu Rabbi, sebab akan datang pula kita tak faham. Melainkan kita kena cerita pula bab pembahagian sembahyang sunat dulu. Payah juga ni. Tapi tak apalah. Kih payah tu kena belajar. Kalau senang faham dah, tak payah belajar dah. Okey. Sembahyang sunat secara umumnya dia terbahagi kepada dua. Ataupun kita tak tiga, terbagi kepada tiga. Ni secara kasar lah, kita nak cepat-cepat. Yang pertama sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Yang keduanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Yang ketiganya sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Okey, kita ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Kita ada sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu dan sebab. Okey, kita ambil selesai. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sembahyang sunat rawatib termasuk dalam sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Baik. Sembahyang sunat rawatib di antara sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur, mesti kena masuk waktu zuhur dulu. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur, mesti waktu dia selepas daripada waktu kita mayang fardu zuhur, baru masuk waktu dia. Okey, sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sama juga dengan sembahyang sunat duha, sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Okey, yang keduanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sebab dia terbagi kepada tiga. Allah Rabbi, panjang pula nak keingatan. Ada sebab dulu, ada sebab kediang, ada sebab sedang berlaku. Ingat masa tiga lah. Lepas akan datang, sedang berlaku. Sebab dia ada tiga. Okey, kita tak faham lagi. Nanti yang bersebut sesuai. Kita ada sebab benda telah berlaku. Sebab hak lepas. Kita ada sebab akan datang. Kita ada sebab sedang. Kita lepas daripada tawaf, sunat kita sembahyang dua rakaat. Okey. Lepas daripada tawaf, tahu tak tawaf? Pusing Kaabah tu tawaf. Okey, kita pusing Kaabah cukup tujuh keliling. Sunat kita sembahyang dua rakaat. Sembahyang dua rakaat tu dipanggil dia sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Apa sunat kita sembahyang sunat tawaf? Sebab tawaf. Kalau dak tawaf, dak sunat sembahyang sunat tawaf. Dah tawah bila? Tawah tu bila? Lepas dah. Okey, tu dipanggil sebab yang telah lepas. Sebab yang telah terjadi. Sembahyang sunat tawaf adalah sembahyang sunat yang sebab dia telah berlaku. Kita tawah dulu, baru sembahyang. Tu dipanggil sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf adalah sembahyang sunat yang sebab dia telah berlaku. Okey, yang keduanya. Sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Ambil reka-reka cerita ni. Contoh, sembahyang sunat ihram. Saya buat contoh. Kita nak sembahyang sunat ihram. Dengar balik. Nak sembahyang sunat ihram. Bila? Sebelum daripada ihram. Sebelum daripada kita niat. Sebelum daripada niat sahaja, aku mengerjakan umrah. Dan aku berihram dengannya. Sebelum daripada kita niat, sunat kita sembahyang dua rakaat. Kita sembahyang dua rakaat sunat benda? Sunat ihram. Bila kita nak ihram? Lepas daripada ni. Sebab dia akan datang. Kita sembahyang sunat hajat. Sebab akan datang, sembahyang sunat hajat. Hajat bila? Hajat akan datang. Okey, dua. Yang ketiganya sembahyang sunat yang sebab dia sedang berlaku. Okey, sebagai contoh, sembahyang sunat gerhana. Gerhana ni bila sunat kita sembahyang? Apabila berlaku gerhana. Sebab tu habis gerhana tak boleh sembahyang. Belum lagi gerhana tak boleh sembahyang. Belum lagi berlaku gerhana, tak boleh sembahyang. Setelah selesai gerhana, tak boleh dah sembahyang. Okey, itu dipanggil sembahyang sunat yang sebab dia sedang berlaku. Jadi sebab ada tiga. Ada hak yang telah berlaku, ada hak yang akan berlaku, ada hak yang sedang berlaku. Allah Rabbi. Tiga. Lepas tu selagi sembahyang sunat, hak yang tak ada sebab dan tak ada waktu. Nama dia sembahyang sunat mutlak. Apa makna sembahyang sunat mutlak? Tak ada sebab, tak ada waktu. Tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab.
Sembahyang ni adalah sebaik-baik ibadat yang ditetapkan oleh syarak. Sehingga kan kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang diletakkan oleh syarak. Jadi kita nak sembahyang sekarang ni, nak sembahyang boleh. Lepas isyak nak sembahyang sunat boleh. Banyak mana kita nak sembahyang ikut. Dah sembahyang dia. Lepas daripada kita sembahyang sunat witir, lepas daripada kita sembahyang sunat rawatib, habis dah. Kita nak sembahyang sunat boleh ke tak? Boleh. Dah sembahyang sunat dia, nama dia sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Allah Rabbi, kita nak dang hari ni. Nak cerita hukum dia. Biarlah kita, nanti kita akan cerita balik minggu depan insya-Allah. Kita baca kita kaurat balik minggu depan . Sebab kita habis waktu dah. Mula-mula pula kita sambung mula. Dang nak habis lagi kita cerita bab sembahyang. Dang nak letak hukum lagi. Sembahyang mana hok yang boleh kita sembahyang selepas daripada sembahyang subuh, selepas daripada sembahyang asar, sembahyang mana hok dak boleh nak sembahyang. Nanti kita akan cerita balik minggu depan insya-Allah. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kalau ingat, kita akan bincang balik. Nah, ni perbincangan ni tergantung hari ni. Dah nak habis. Tak apalah. Ala kulli hal, insya-Allah ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.